Okey, itu pakej yang istimewa yang kami bawakan kepada anda berkenaan seniman jalanan yang sentiasa menghiburkan warga kota khususnya di kawasan-kawasan tumpuan. Sebagai contoh, kalau kita saksikan tadi di kawasan Bukit Bintang, kita boleh saksikanlah baskes-baskes ini menghiburkan para pengunjung yang berada di Bukit Bintang. Okey, kita nak beralih kepada topik yang kita telah kongsikan tadi, iaitu berkenaan sukan rakyat dan juga permainan tradisional untuk gaya hidup yang sihat. Tadi kita dah perkenalkan tetamu kita yang merupakan pengarah Guli Gang Resources. Saya tertarik dengan nama Guli Gang tu. Bagaimana tercetus idea penubuhan Guli Gang tu sendiri? Signifikannya nama Guli Gang tu ya. Guli adalah salah satu daripada permainan-permainan lama ataupun nama game ni adalah Guli Pangkah yang selalu familiar di kalangan rakyat Malaysia. Guli Pangkah. Gang tu adalah kerana permainan tradisional tu sendiri kita kena main dalam pasukan. Betul. Tak boleh main seorang-seorang, tak seorang bosan. Kalau main seorang-seorang kena main handphone, gerak dua jari je kan. Yeah. Ha, permainan tradisional kena main ramai-ramai. Itulah terhasilnya Guli Gang tu. Jadi mungkin kita boleh berikan sedikitlah gambaran kepada masyarakat untuk lebih mengenali Guli Gang ini. Bagaimana peranan Guli Gang sendiri dalam festival permainan Malaysia pada kali ini? Okey. Untuk Guli Gang sendiri ya, kami sejak dari tahun 2016 kami perlu sebagai operator ataupun penaja untuk festival permainan tradisional. Kami punya tugas di sini adalah untuk serve public yang ada. Orang awam yang datang kat sini, kami datang jumpa Guli Gang. Alert dengan baju colour macam ni. Okey, baju berwarna oranye. Kami punya booth di berdekatan dengan pentas. Yang itu semua acara untuk orang awam. Yang mana untuk orang awam kami sediakan lebih kurang 13 jenis permainan. Wow, antaranya terompah gergasi, kaki hantu, lari dalam guni, tarik guni, tating lawi yang semakin dilupakan, nak lagi lama lagi permainan yang semakin dilupakan, laga ayam. Laga ada layan. Pun ada juga. Ya, tapi kita tak guna ayam lah. Kita guna manusia. Guna manusia? Untuk berentak. Wih, menarik eh. Dan juga antara game yang paling best adalah tujuh tin. Inilah peluang untuk kita mengimbau kembali kenangan kita masa kita kecil-kecil dulu kan. Betul. Kita main permainan tradisional. Waktu tu tak ada gadget. Ya. Dulu kita main dekat halaman rumah mak je. Ya, kat belakang rumah lah. Kita ajak kawan-kawan kita main secara bersama. Itu yang istimewanya permainan tradisional ini. Mengukuhkan hubungan kita antara satu sama lain. Okey, saya dipahamkan Guli Gang ini antara fokus utamanya kepada generasi muda. Ialah kita lihat generasi muda pada hari ini mungkin ramai yang tidak mengenali permainan tradisional. Namun mereka ni hanya mengenali permainan gadget secara digital di telefon pintar mereka. Jadi sasaran untuk Guli Gang sendiri untuk generasi muda ini. Ikut pada kami punya misi ya, untuk memperkenalkan permainan tradisional ini kepada generasi Malaysia, terutama sekali generasi muda gila gadget. Yang mana kita tak boleh nak tolak segala teknologi. Betul, ada. Setuju. Cuma kita nak kurangkan. Jadi inisiatif kami antaranya adalah masuk ke sekolah-sekolah. Buat kempen permainan tradisional. Alhamdulillah, Motek sendiri bagi sokongan yang padu. Untuk kami masuk ke sekolah-sekolah, ada buat kempen permainan tradisional di kalangan anak-anak generasi pelapis Malaysia. Alhamdulillah. Jadi ini sangat pentinglah untuk kita bawakan kepada anda, khususnya untuk kita menyemai dan kita memperkenalkan permainan tradisional ini kepada anak-anak kita, generasi pada hari ini. Okey, sepanjang Guli Gang berada di Festival Permainan Malaysia di Dataran Merdeka ini, bagaimana keterujaan yang boleh kita gambarkan dalam kalangan orang awam? Okey, kalau orang awam yang umur-umur kita, Menawar, dia agak biasa, dah pernah lah. Tapi kalau dengan anak-anak generasi Z ni, dia punya teruja tu macam, "Wih, ada ke game macam ni?" Macam tu. Betul, kemak pernah main game ni dulu. Yeah. Sebab itulah ya, mereka ni tak alert kerana mak bapak sendiri tak ada bagi pendedahan. Kalau dekat sekolah, pembelajaran yang diberikan hanya dengan buku teks. Cumanya nak main permainan lama ni, dia tak boleh dengan lembaran buku teks saja. Yeah. Kena experience, rasa sendiri, pengalaman sendiri. Jadi mereka
mereka kebanyakannya generasi ni dia terkejut. Dan terujalah nak bermain. Okey, selain orang awam ataupun warga negara Malaysia, saya difahamkan juga ramai sebenarnya pelancong-pelancong asing yang turut serta dalam permainan tradisional ini. Jadi apa antara yang di luar jangkaan lah yang dikatakan oleh para pelancong Malaysia ni? Okey, kalau pelancong-pelancong Malaysia ni yang saya scroll dekat apa dekat social media ya, mereka sangat memuji kita punya kepelbagaian bangsa yang ada. Seperti kat festival permainan tradisional sendiri, kita bawakan permainan India, Kabadi kita ada kan? Diablo, Chinese ada kan? So, mereka sangat macam terkejut. Macam mana kita boleh hidup begitu harmoni, berbagai bangsa, bermain di padang yang sama. Okey, jadi dalam kesempatan yang ada ini, kita bagi ruang kepada Guli Gang untuk meruar-ruarkan kepada seluruh masyarakat Malaysia khusus yang berada di Lembah Kelang ni untuk berkunjung ke Reruai di mana lokasi secara tepatnya. Okey, kepada semua orang awam, terutama yang berada di Kuala Lumpur, Lembah Kelang ya, untuk bermain, mari ke festival permainan tradisional. Kami berada 3 hari dan hari ini adalah hari terakhir. Jumpa Guli Gang yang berwarna oren bajunya di berdekatan dengan pentas utama dan bawa anak-anak untuk menikmati keseronokan bermain permainan tradisional. Ya, ini antara kesempatan terbaik sekali lagi kami war-warkan kepada anda untuk bersama-sama kita memeriahkan permainan festival permainan Malaysia pada hari ini. Nak jumpa Guli Gang, cari saja baju oren. Terletak di sebelah pentas utama. Cari saja, insya-Allah anda akan menikmati keseronokan yang tidak dapat kita gambarkan pada hari ini. Terima kasih kita ucapkan kepada Puan Nurhayati Manordin, pengarah Guli Gang Resources atas peluang pada hari ini. Dan pastinya penonton, untuk anda semua, kita akan berhenti berehat seketika. Kami akan kembali selepas ini dengan perkongsian yang istimewa sempena dengan Festival Permainan Malaysia at Dataran Merdeka.